mari duduk bersama, harapkan kami supaya jangan menimbulkan masalah yang lebih besar lah. Karena sudah 2 tahun ini bukan waktu yang singkat. Jadi kesabaran kami mungkin bisa ada batasnya juga. Nah, harap kita dengan perusahaan juga dengan pemerintah lah. Nah, karena sudah ada juga surat dari PSP sampai hari ini juga tidak ada tindak lanjut. Nah, jadi harapan kita dengan Pordayap tolong kami lah. Oke. Terima kasih Pak Tendi, juga masyarakat yang bisa sama-sama kita melihat lokasi laman kehidupan yang sudah digarap tanpa ada komunikasi, tanpa ada berdiskusi dan kesepakatan. Nah, jadi memang harapan saya ini adalah harus kita pertahankan yang belum tergusur itu. Harapan saya pihak pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten untuk segera menindaklanjuti apa yang terjadi di Laman Kilipan. Dan juga pihak perusahaan juga saya berharap untuk bisa membuka diri, untuk bisa berdiskusi kita untuk mencari jalan tengahnya, jalan keluar bersama. Saya yakin masyarakat Kilipan juga akan membuka diri terhadap suatu investasi, saya yakin juga akan membuka diri terhadap suatu diskusi-diskusi, kesepakatan-kesepakatan. Saya yakin seperti itu, karena kita sebagai orang Dayak yang beradab. Nah, tapi tolong pihak perusahaan yang harus juga membuka diri. Pihak perusahaan membuka diri, ayo kita mencari jalan keluarnya, win-win solusinya. Yang saya sepakat, yang sudah tergarap ini nggak mungkin kita harus benar, tapi itu harus ada hukum adatnya, denda adatnya, aturan mainnya seperti apa. Dengan harapan yang hutan yang adat yang milik Laman Kilipan yang belum tergarap, ya jangan sampai mereka nambah lagi. Itu, dan kita akan terus perjuangkan Laman Kilipan ini, kita akan terus berdiskusi, kita akan terus membuka diri, apapun itu. Mungkin itu, teman-teman, kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, perhatikan, ini masyarakat Kilipan. Kepada Gubernur, Bupati Lamandau, inilah masyarakatmu, inilah masyarakatmu. Tolong diperhatikan, permasalahan ini harus cepat diselesaikan. Jangan terus dibiarkan, terus berlarut-larut. Minta tolong pada pemerintah daerah juga, masyarakat, ayo kita bersama-sama, kita bergandeng tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya Bambang Irawan, Ketua Umum Pordayak, akan terus membela Kilipan. Set Kilipan. Set. Oh, mau tanya.